Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau unboxing dan juga review salah satu produk suplemen kolagen dari Divine Collagen. Jadi ini dia untuk produknya, ini tuh masih dibungkus dan belum aku buka sama sekali. Dan di video kali ini akan menjadi first impression aku nyobain Divine Collagen dan juga aku mau unboxing terlebih dahulu. Nah daripada lama-lama, yuk sekarang langsung aja aku unboxing. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk bagian dalamnya. Jadi untuk bagian dalamnya itu udah ada brosurnya juga ya. Dan sekarang aku mau lihat, mau bacain ada apa aja di dalam brosurnya yang ini. Oke, jadi di sini tuh di bagian brosurnya udah informatif banget, lengkap banget penjelasannya. Mulai dari ingredient sama manfaatnya, klaimnya, pokoknya semuanya ada di bagian brosurnya. Kalau aku bacain semuanya nanti kepanjangan, Bun. Jadi ya udah aku bacanya intinya aja ya. Nah, di sini dituliskan bahwa Divine Collagen itu diperkaya dengan bahan-bahan sehat untuk menghapus semua kekurangan pada kulit. Nah, untuk ingredients-nya di sini dituliskan bahwa Divine Collagen mengandung ekstrak delima, kolagen 3520 dan juga hyaltolife, polifenol zaitun. Dan di sini juga dituliskan ada formula 5M. Ini tuh seperti klaimnya. Di sini tuh dituliskan bahwa kandungan yang pertama yaitu ekstrak delima yang dapat memutihkan kulit, meningkatkan warna kulit. Dan yang kedua ada kolagen 3520 yaitu mengencangkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit. Dan juga dapat menghilangkan keriput, mengurangi keriput dan juga garis-garis halus di wajah. Dan dituliskan juga di sini bahwa Divine Collagen juga dapat menekan produksi jerawat, mengurangi jerawat. Dan untuk hyaltolife yaitu dapat melindungi dari matahari atau sinar matahari. Jadi artinya dapat menghambat reaksi radiasi matahari dalam tubuh. Dan untuk bahan bakunya ini tuh udah gak main-main lagi, karena semua bahan bakunya itu dipatenkan dari negara-negara modern. Wow. Seperti dari Korea Selatan, dari Spanyol. Pokoknya ini tuh udah keren banget. Oh ya, usia yang disarankan untuk mengkonsumsi Divine Collagen ini yaitu usia 20 tahun ke atas. Jadi untuk usia di bawah 20 tahun jangan dulu mengkonsumsi Divine Collagen ini ya. Sebenarnya sih ini tuh masuk akal ya, karena usia 20 tahun ke atas itu dimana kita mulai merasakan tanda-tanda penuaan dini seperti keriput, kerutan dan juga wajah kulit kusam. Nah jadi itu dia untuk poin-poin penting yang aku bacain di dalam brosur ini ya. Sebenarnya ini tuh panjang banget dan banyak banget, tapi ya udahlah aku bacain yang intinya aja. Nah sekarang aku udah gak sabar pengen cepet-cepet melihat seperti apa bagian dalamnya. Yuk sekarang aku mau buka dulu ya. Tuh, jadi ini dia. Wow, ini tuh mewah banget dan elegan. Aku suka. Terus di bagian atasnya tuh kayak ada bling-bling gitu. Ya udahlah. Sekarang langsung aja aku buka seperti apa dalamnya. Bismillahirrohmanirrohim. Gak sabar. Wow, tuh. Jadi kayak gini. Ini untuk isinya. Ini tuh elegan banget ya, teman-teman. Lihat. Aku suka banget sama packagingnya, karena ini tuh gimana ya, aku tuh berasa jadi sultan gitu. Karena ya memang si packagingnya yang mewah dan elegan gitu. Nah sebenarnya yang bikin aku tertarik untuk mengkonsumsi Divine Collagen ini yaitu karena aku ngerasa untuk perawatan kulit itu gak cukup skincarean dari luar saja, tapi kulit kita juga butuh perawatan dari dalam. Salah satunya ya mengkonsumsi suplemen kolagen ini. Oh ya, video ini tuh akan menjadi hari pertama aku mengkonsumsi Divine Collagen ini ya. Oh ya, dan ini tuh untuk isinya seperti ini, tablet ya. Dan ini tuh isinya ada 60 butir, dikonsumsinya itu sehari 2 tablet. Oh ya, dan yang paling aku suka dari Divine Collagen ini yaitu karena si Divine Collagen ini tuh beda dari minuman-minuman kolagen yang lain.
Karena kan kebanyakan yang kita tahu ya, minuman kolagen itu bentuknya tuh kayak serbuk terus diseduh sama air gitu ya, atau kayak minuman gitu. Tapi kalau ini bentuknya itu tablet, dan ini tuh dikonsumsinya cukup cuman dikunyah atau dihisap aja. Jadi ini tuh tablet kunyah atau tablet hisap ya. Yuk langsung aja sekarang aku cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu ada asamnya, ada manisnya juga, dan ini tuh sama sekali nggak pahit. Enak sih rasanya. Aku suka rasanya, karena emang rasanya tuh nggak kayak obat yang pahit gitu. Dan aku penasaran apa yang kulit aku rasain setelah aku mengkonsumsi Divine Collagen ini. Oh ya, dan rencananya nanti aku bakalan review lagi setelah 7 hari atau seminggu mengkonsumsi Divine Collagen ini. Aku bakalan sharing sama kalian, berbagi tentang apa yang aku rasain, reaksi yang aku rasain setelah mengkonsumsi Divine Collagen ini selama 7 hari. Ditunggu ya nanti videonya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gak kerasa udah 1 minggu sejak aku mengkonsumsi Divine Collagen, tepatnya 7 hari ini. Dan sesuai sama janji aku di video aku sebelumnya, aku mau review dan sharing sama kalian semua tentang pengalaman aku dan reaksi apa yang aku rasain setelah mengkonsumsi Divine Collagen dalam 1 minggu ini. Nah, jadi aku seneng banget karena aku merasakan perubahan yang alami di dalam tubuh aku setelah 7 hari aku mengkonsumsi Divine Collagen ini. Yang pertama, aku merasakan kulit aku tuh jadi lembab banget, karena sebelumnya kulit aku tuh sering kasar dan kering gitu, terutama di bagian sikut dan juga lutut aku. Itu tuh kering banget dan kasar, makanya aku tuh sering pakai lotion gitu. Tapi setelah aku mengkonsumsi Divine Collagen ini, kulit aku di bagian sikut dan juga lutut aku tuh jadi lembab banget dan lembut gitu. Oh ya, dan sebelumnya juga aku ngerasain kayak ada beruntusan gitu di bagian dahi aku. Dan setelah aku mengkonsumsi Divine Collagen, aku ngerasa dahi aku tuh jadi lebih lembut karena si beruntusan aku tuh jadi hilang gitu. Padahal ini tuh baru 7 hari aku mengkonsumsi Divine Collagen. Nah, untuk bekas jerawat aku belum merasakan karena memang kulit aku tuh gak lagi jerawatan dan jarang banget jerawatan. Jadi aku belum merasakan kalau soal jerawat itu ya. Dalam 1 minggu ini aku udah merasa cocok sih mengkonsumsi Divine Collagen, karena aku merasakan perubahan yang alami gitu dari dalam tubuh aku pribadi. Dan aku tuh benar-benar kaget banget karena baru aja aku mengkonsumsi Divine Collagen selama 1 minggu, tapi aku udah merasakan perubahannya tuh yang benar-benar aku rasain. Padahal sebelumnya aku tuh udah berbagai cara atau skincare aku cobain untuk menghilangkan segala permasalahan kulit aku, tapi hasilnya tuh nihil. Dan sampai akhirnya aku menemukan Divine Collagen ini, ternyata ini tuh cocok banget. Jadi benar juga kan ya, kalau perawatan kulit itu nggak cukup dari luarnya saja, tapi dari dalam juga kita tuh perlu banget perawatan tubuh. Salah satunya yaitu Divine Collagen ini. Oh ya, dan reaksi yang aku rasain setelah aku mengkonsumsi Divine Collagen ini tuh, aku nggak ngerasain yang namanya alergi atau purging atau juga breakout ya. Jadi ya aman-aman aja. Aku penasaran banget bagaimana reaksinya setelah aku mengkonsumsi Divine Collagen selama 2 minggu, bahkan 1 bulan sampai habis Divine Collagen ini. Jadi nanti aku bakalan bikin lagi video review atau sharing sama kalian setelah 2 minggu mengkonsumsi Divine Collagen ini ya. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.